Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat, mudah-mudahan semua dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini terakhir kita berpuasa Ramadan pada tahun ini, tahun 1442 Hijriyah. Mudah-mudahan benar-benar Ramadan kita tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik di dalam amaliah-amaliah keseharian kita, di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Barokah Ramadan tentunya selalu kita harapkan, kita peroleh, terutama adalah Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat yarhamukumullah. Famadza ba'da Ramadan? Apa sesudah kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini? Tentunya banyak hal, banyak nilai-nilai yang kita seharusnya dapatkan dari ibadah-ibadah Ramadan ini. Jangan sampai kita hanya mendapatkan apa yang kita rasakan dari puasa Ramadan, tapi nilai apa yang kita dapatkan dari puasa Ramadan, dari ibadah-ibadah pada bulan Ramadan ini. Pertama di antaranya adalah bahwa pada siang hari bulan Ramadan kita tidak makan, tidak minum. Apa yang kita rasakan setelah kita tidak makan, tidak minum seharian penuh? Yang kita dapatkan adalah rasa lapar dan rasa haus. Yang kita rasakan adalah rasa lapar dan haus. Tapi bukan apa yang kita rasakan yang seharusnya kita perhatikan, tetapi apa yang kita dapatkan dari rasa lapar dan rasa haus yang kita rasakan karena kita berpuasa. Seharusnya kita bisa memiliki rasa simpati, rasa empati terhadap sesama manusia, saudara-saudara kita yang memang membutuhkan makan, membutuhkan minum, atau karena kefakirannya, kemiskinannya, atau karena sebab-sebab yang lain. Nah, rasa itulah yang seharusnya kita dapatkan. Sehingga selama satu hari kita tidak makan, tidak minum, kita tidak hanya merasakan lapar dan haus. Jangan hanya apa yang kita rasakan, tapi harusnya yang apa yang kita dapatkan dari ibadah itu. Itu pertama. Sehebat-hebatnya manusia, ternyata dia memiliki kelemahan yang sangat. Tidak makan, tidak minum, sehari saja dia pasti lapar. Tidak peduli siapa dia. Presidenkah, rakyat biasakah, menterikah, ulamakah, orang awamkah. Ternyata tidak makan, tidak minum, dia tidak berdaya. Nah, oleh karena itulah, maka mari dalam kehidupan ini kita tumbuhkan rasa, diantaranya rasa simpati, rasa empati terhadap sesama kita. Kemudian yang kedua, ada kata kunci dalam puasa yang selalu diulang-ulang disebut, yaitu kata imsak, yang artinya menahan diri. Ternyata di dalam hidup ini banyak hal yang harus kita tahan diri untuk kita melakukannya, menahan diri untuk melakukannya, atau menahan diri untuk tidak melakukannya. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari kita, perilaku kita, ucapan-ucapan kita tidak lepas dari dua kategori, yaitu kategori taat dan kategori maksiat. Jadi ucapan-ucapan kita, perilaku-perilaku kita, perilaku-perilaku kita selalu setiap hari, setiap saat bisa dikategorikan salah satu dari dua kategori, yaitu kategori taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita harus selalu bisa menahan diri di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-imsak fit ta'ah ilallahi subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa menahan diri untuk selalu berada pada posisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah salah satu di antara nilai Ramadan yang harus kita lestarikan. Demikian juga al-imsak anil maksiyah, menahan diri untuk tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu adalah meninggalkan perintah, melaksanakan larangan. Di lain sisi, taat itu adalah melaksanakan semua perintah, meninggalkan semua larangan. Pakai bahasa fikih, yang dasarnya perintah itu bisa menjadi hukum wajib atau bisa menjadi hukum sunnah. Semua kita laksanakan. Larangan yang dasarnya larangan dalam fikih bisa menjadi hukum haram atau hukum makruh. Nah, semua yang dasarnya larangan dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang berujung pada hukum haram atau berujung pada hukum makruh, kita selalu berusaha untuk meninggalkannya. Nah, itulah yang akan membuat kita menjadi ittaqullaha, takwa kepada Allah, haqqa tuqatihi. Itulah kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tradisi imsak, membiasakan diri imsak. Al-imsak anil maksiyah dan al-imsak fit ta'ah ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, nilai lain yang bisa kita petik dari Ramadan adalah kita sering mendengar setiap kali datang Ramadan selalu disebutkan bahwa bulan Ramadan adalah syahru as-sabr, bulan sabar. Betapa pentingnya dalam kehidupan ini yang namanya sabar. Nilai sabar itu adalah sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah ma'as sabirin. Allah yuhibbus sabirin. Jadi kita berperilaku sabar, sabar di dalam taat, sabar di dalam menjauhi, kuat tabah di dalam menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal dalam hidup ini yang harus kita sabari, kita harus berperilaku sabar. Karena betapapun hidup ini tentu membutuhkan satu senjata. Ada saatnya bagi kita orang muslim membutuhkan satu senjata yang telah diberikan oleh Allah, dituntunkan oleh Allah kepada kita sebagai umat manusia, yaitu perilaku sabar. Perilaku sabar. Oleh karena itu, maka setelah Ramadan, kesabaran kita harus meningkat. Kesabaran kita harus meningkat. Perilaku sabar kita harus selalu kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wabashshiris sabirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berperilaku sabar, menguat-nguatkan diri di dalam kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.